daging, satu ekor telur, ayam, satu ekor ayam, satu kilo telur, maksudnya 1 kg telur gitu ya. Nanti itu akan keluar. Jadi kalau dia orang tuanya ke pasar, dia antri queue dengan orang-orang itu, akan keluar daging, kemudian ayam, telur, bahkan kalau yang ya ikan, kemudian lagi ada yang susu. Kalau yang bawah sekolah dasar itu akan keluar setiap bulannya, dikeluarkan demi gizi anak-anak itu sekolah. Kalau misalnya tidak mau dalam bentuk makanan seperti tadi, itu boleh juga ada toko-toko yang menyediakan nota yang bisa digesek ya, sesuai dengan harga yang 200.000 setiap bulan tadi. Boleh keluar dalam bentuk buku sekolah, baju, misalnya pakaian dalam atau apa, yang penting anak-anak itu tercukupi dari 200.000 setiap bulannya. Tidak bisa diuangkan, tidak boleh keluar dalam bentuk uang. Semua harus habis dalam bentuk barang. An education personnel for physical education and counseling needed. Merupakan suatu kebahagiaan dan kebahagiaan bagi kami dapat menemani Bapak Ibu dalam kegiatan International Conference on Counseling and Behavioral Science 2019. It's a wonderful and precious chance for me to be your master of ceremony in this beautiful day on Tuesday of 8 October 2019 in our big event, International Conference on Counseling and Behavioral Science 2019. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pasca Kemendikbud Bapak Hindarman Pihadi, Ketua APKIN Bapak Profesor Dr. Fahruzin, tamu undangan dari Malaysia, Filipina, Brunei, dan lain-lain, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, terutama kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan pagi hingga sore hari ini. In this beautiful moment, I would like to say welcome to Postgraduate Director of the Ministry of Education and Culture, Mr. Hindarman, PhD, Head of the Indonesian Guidance and Counseling Association, Mr. Prof. Dr. Fahruzin, all the guests from Malaysia, Philippines, Iran, etc., distinguished teachers and judges, and of course, all of my beloved friends. Pada kesempatan kali ini, kita akan memiliki beberapa agenda kegiatan, yakni menyaksikan kegiatan penyambutan dengan sebuah tarian rampak beduk dari SMA Muhammadiyah Ciplapan Ciputat. Selanjutnya, kita akan mengikuti kegiatan pembukaan, berkunjung ke LPK, menyaksikan pameran, serta mengikuti kegiatan workshop. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tarian rampak beduk yang akan dibawakan oleh peserta didik kita dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Thank you.
Tepuk tangan yang meriah. Once more again, clap hand for our student.
sila, tingnan mo sila. Sinet. Okay, kita mengisi buku tamu DPP. Alamak, apa tu? Di program ini menggunakan laptop International Conference on Counseling and Behavioral Science ECOPS 2019 PPTK Penjas dan BK Bogor. Okay, inilah antara teknologi yang digunakan di sini. Belajar di Surabaya pun saya tidak tahu, lihat-lihat
net dia sudah bagus. Tapi ini lagi bagus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu Ya Allah kerana mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada dalam majlis perasmian penutupan International Conference on Counseling and Behavioral Science ICOP 2019. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Jabbar, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, mutu dan tahap ilmu kami akan mencapai kecemerlangan sehingga kami dapat memberi sumbangan yang positif dan bermakna ke arah memajukan anak-anak murid yang tercinta. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalal Wal Ikram, satukanlah hati-hati kami, erakanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan. Semoga dengannya dapat kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Muzil Kitab, Ya Hazimal Ahzab, Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Dan peliharakanlah perjalanan pulang kami untuk bertemu keluarga dan anak-anak yang tercinta. Rabbana zalamna anfusana wa ilan tawfilana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Bapak Ibu, tuan-puan yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh